Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel aku, Lucy Yasaro. Hari ini aku mau ngasih tahu kalian gimana caranya check-in di hotel. Buat kalian yang baru pertama kali mau ke hotel dan kalian bingung gimana caranya, tonton terus video aku sampai habis ya. Sebelumnya aku mau jelasin dulu bahwa check-in di hotel ini mulainya jam 2 siang. Ini sudah aturan hotel pada umumnya ya teman-teman. Jadi kalau kalian pesan lewat aplikasi, itu semua hotel check-innya mulai jam 2 siang. Jika lebih dari jam 2 siang itu nggak masalah. Jadi kalau kalian mau datang jam 3 sore atau jam 4 sore itu tidak masalah. Tapi kalau sebelum jam 2 siang, kalau jam 1 atau jam 12 itu biasanya kalian masih nunggu dulu ya. Tapi kalau kalian datangnya pagi, misalnya jam 8 pagi, dan kalian mau check-in lebih awal, itu bisa juga teman-teman, cuman dikenakan biaya cas ya. Jadi biayanya ini tiap hotel itu beda-beda ya, ditentukan dari hotelnya. Persyaratan yang harus kalian bawa yang pertama adalah KTP atau kartu identitas resmi ya teman-teman. Yang kedua, kalian perlu menyiapkan uang deposit. Memang tidak semua hotel dikenakan uang deposit, tapi kalian bisa bawa untuk jaga-jaga ya. Uang deposit ini akan dikembalikan saat kalian check out nanti. Ini udah di resepsionis. Kalau kalian sudah pesan di aplikasi, kalian tinggal tunjukkan bukti pemesanan di HP kalian ke resepsionis, dan resepsionis akan mengecek pesanan kalian. Kalau kalian belum pesan via aplikasi, kalian bisa pesan langsung juga ke hotel ya teman-teman. Kalian tinggal bilang ke resepsionisnya, bilang aja mau nginep untuk berapa hari gitu. Setelah itu, nanti resepsionis akan meminta KTP kalian dan juga uang deposit yang ditentukan. Setelah kalian selesai membayar kamar hotel dan uang depositnya, kalian akan dimintai tanda tangan seperti ini. Setelah kalian selesai tanda tangan dan semuanya sudah beres, nanti resepsionis akan memberikan kartu kamar atau kunci kamar dan menjelaskan kamarnya kita mau di lantai berapa dan nomor berapa yang kita akan tempati nanti. Selanjutnya kita akan naik lift menuju lantai kamar kita. Untuk bisa menggunakan lift, kita harus memakai kartu kamar ya teman-teman. Nah ini kita sudah sampai di lantai kamar kita. Tinggal kita cari nomor kamarnya. Nah ini kita dapat kamar di nomor 831. Untuk membuka pintu pakai kartu ya, tinggal ditempel begini, kemudian baru pintunya bisa dibuka. Di dalam kamar masih gelap, listriknya belum nyala. Untuk menyalakan, kita taruh kartunya di sini dan listriknya baru bisa nyala. Dan beginilah caranya check-in di hotel ya teman-teman. Buat kalian yang baru pertama kali, kalian kalau masih bingung, kalian langsung chat di kolom komentar aja. Nanti sebisa mungkin aku akan balas. Cukup segini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.